A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas nikmat pertemuan ini. Saya minta maaf bulan lepas tak dapat datang sebab tiba-tiba badan rasa macam kurang sihat, rasa macam nak demam. Jadi saya bimbang kalau saya berdegil datang juga ke surau dan dalam keadaan kurang sihat dan dalam keadaan hati saya berkata-kata ni demam biasa ke demam COVID. Jadi saya ambil keputusan tak apalah, cutilah, tak payah datanglah sekali pada bulan yang lepas tu. Dan bukan apa bimbang takut kalau kena COVID tu, kita seorang cukup lah. Ini kita menjadi, kita memangsakan orang lain pula. Kerana kita seorang, 30 orang lain yang kena, yang habis kena COVID. Jadi bila seminggu lepas tu, Zul WhatsApp. Dia kata, macam mana Ustaz? Okey dah. Saya kata, Alhamdulillah, tak kena COVID. Takut juga. Kalau kita ni orang kerja kerajaan, bukan cikgu, kalau kena COVID dapat cuti 10 hari. Kalau saya sebagai cikgu sekarang ni pun tengah cuti, tiba-tiba kena COVID orang beri cuti, tak guna cuti, cuti dalam cuti, rugi juga, kan? Tapi Alhamdulillah lah, sebab tu learning, kalau demam je pergi klinik, pucat lesi belaka, doktor, jururawat apa semua. Padahal kita ni demam biasa je. Sebab apa? Sebab sekarang ni demam je, memang dia akan expect pertama sekali COVID dulu dia letak. Tu kata, hebat juga makhluk yang bernama COVID ni. Baik. Dalam solat maghrib tadi, Tok Imam kita ada rakaat pertama tadi, baca surah dia Al-Hashar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini teguran biasa, jangan ambil hati, jangan kecil hati, dan bila kita ditegur oleh orang, maknanya orang tu sayang kat kita, bukan kita orang tu tegur sebab dia benci dah, sebab kita nak, orang tu nak kita ni semakin bertambah baik, jadi bila ada orang tegur kita, jangan kita ni kecil hati, lepas tu aku malah nak jadi imam ni lain kali. Jangan buat gitu, Baik. Jadi Tok Imam kita baca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Tok Imam kita berhenti situ, Kemudian ambil balik khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Kat mana tak betul, ataupun kurang tepat, kurang tepatnya berhenti tak ada masalah. Khashi'an tu berhenti pada khashi'an tu tak ada masalah, tapi kita nak memulakan balik. Dalam Quran ni orang waqaf, mana-mana tempat, mana-mana kalimah kita boleh berhenti, tapi mengikut kaedah waqaf yang betul lah. Masalah nak mengibtidakkan, nak memulakan balik bacaan tu, sebab ada kadang-kadang kita ni baca ayat Quran, bila kita berhenti tengah-tengah yang tidak ada tanda waqaf, jadi kita situ kadang-kadang terfikir-fikir sama ada nak terus ataupun nak ambil, nak terus dengan ayat selepas dia, perkataan selepas dia, ataupun nak undur ke belakang. Tapi kalau nak undur, nak ambil kat mana? Okey, itu masalah lah. Tambah pula kita tak belajar bahasa Arab, kita kurang
kurang faham makna lagi lah. Jadi ayat yang Tok Iman kita baca tadi, law anzalna hazal Quran ala jabalin, sekiranya kami turunkan Al-Quran itu di atas gunung ganang, la ra'aitahu khashi'a, nescaya engkau wahai Muhammad akan melihat gunung ganang tadi itu khashi'a. Khashi'a ni maknanya tunduk, daripada perkataan khosyak lah, khosya'a tu tunduk. Mutasaddi'am, mutasaddi'am ni maknanya bergoncang, gunung tu bergoncang. Min khasyiatillah, kerana takutkan Allah. Tuhan kata kalau aku turunkan Quran ni letak atas gunung, gunung tu akan tunduk dan menggigil, menggeletar, bergoncang. Kerana apa? Kerana takutkan Allah. Itu makna ayat kalau kita baca penuh, law anzalna hazal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Tapi masalah tadi imam kita tak baca ayat tu penuh, sebab nafas nafas pendek, jadi ambil separuh, berhenti pada khashi'an, kemudian sambungnya mutasaddian min khashyatillah. Kita tengok. Jadi apa yang berlaku pada makna dia? Okay. Maknanya sekarang, kalaulah aku turunkan Al-Quran itu di atas gunung ganang, nescaya gunung ganang itu akan khusyuk, tunduk. Okay. Tunduk tu, tunduk mana tu? Tunduk takut lah. Berhenti situ. Kemudian, mutasaddian min khasyiatillah, menggigil kerana takutkan Allah. Dari segi makna, mungkin kita kata tak ada apa-apa pun, boleh faham. Orang yang dengar tu boleh faham, tapi lebih baik kalau ayat tadi bila kita berhenti pada khasyi'ah, ambil ulang balik daripada sebelumnya la ra'aitahu. Ulang balik la ra'ait, berhenti pada anzalna ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Berhenti situ. Tu ulang balik la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Barulah ayat tu jadi cantik. Okey. Cantik dari segi bahasa Arab. Bukan dari segi makna, dari segi bahasa Arab. Okey. Jadi teguran ni ialah kita, mungkin tuan-tuan kata tadi, Tok Imam kata, okeylah tu baca kan. Tapi bagi orang yang belajar bahasa Arab, macam saya belajar bahasa Arab, saya tahulah. Oh, ayat tadi tu cantiknya kalau ulang balik, ambil daripada la ra'aitahu. Sebab apa? Kalau kita belajar bahasa Arab, jumlah ataupun ayat dalam bahasa Arab ni dia ada dua. Satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Jadi ayat tadi tu ayat berbentuk jumlah fi'liyah, jadi dia mula dengan fi'il. Eloknya ambil daripada la ra'aitahu. Ya. Baik. Ini bukan bukan semua orang boleh boleh tegarlah, yang ada kemahiran berbahasa Arab, dia belajar kaedah nahwu apa semua, insya-Allah dia boleh tahulah, ya. Jadi Tok Iman jangan terasa hati. Jangan pula lepas ni insya nanti malah aku nak jadi imam, asyik kena tegur je. Okay. Saya kalau orang tegur, alhamdulillah, saya suka orang tegur. Yang pertama, kita dapat membetulkan kesalahan kita. Yang kedua, saya dapat tahu yang orang tegur tadi tu dia sayangkan saya, sebab dia tak nak saya ni berterusan dalam kesalahan. Sebab tu dia tegur saya. Ya. Macam saya tak suka ke Zul, Zul buat apa pun saya tak peduli, malah aku nak tegur. Okay. Tu tanda benci lah tu. Ya. Tapi kalau saya sanggup sampai ke rumah saya pergi, ya, sebab nak beri nasihat, nak betulkan. Okay. Baik. Muka surat berapa kitab kita? Saya pun lupa lah Zul. Muka surat satu, 138. 108. Allah.
jauh lagi rupanya. Ingatkan separuh dah. Tapi ada dah tak hak baca habis kan? Kan? Walaupun kita kuliah baru muka surat 108, tapi hak ada kitab tu rasa-rasa baca habis dah tak? Ya. Haji Ayub dengan kata dua kali katang dah. Ya. Dah baca dah sendiri kan, tunggu saja lambat lagi mati hidup balik dah habis lagi kitab ni kan. Baca dah sendiri-sendiri kan, tak faham tanya Zul. Kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk bawah sekali dah. Malaikat maut dan tugasnya mencabut nyawa. Kan. Ya, malaikat hak yang wajib kita imani, nama dia ada disebut dalam Quran dan dalam hadis, dan ada 10 hak yang utama kan. Tapi banyak lagi jumlah malaikat ni, dia lebih ramai daripada manusia kan. Dan dikatakan malaikat ni adalah makhluk yang paling ramai kan? Banyak-banyak makhluk atas muka bumi, malaikatlah hak paling ramai kan. Baik. Dan kita kan, kalau tak tahu nama pun tak apa kan, tak dosa kalau tak tahu nama malaikat, tak tahu nama tugas dia kan. Dan kita pun kan, tak ambil periksa UPKK dah berapa kan, kan ada nak ambil UPKK lagi sekali. Kalau nak ambil UPKK kena hafal lah nama malaikat dan tugas dia, sebab ada soalan dia ditanya. Wan-wan ada ambil UPKK lagi? Tak ada dah kan? Jadi tak payah hafal lah. Yeah. Okay. Nama malaikat, tugas dia. Yeah. Yang penting kita percaya dan kita beriman bahawa malaikat ni ada. Yeah. Baik. Malaikat maut. Dan salah satu daripada malaikat-malaikat Allah ni, yeah, malaikat ni, perkataan malaikat tu sendiri dia menunjukkan plural. Yeah. And dia menunjukkan ramai. Yeah. Malaikatun tu maknanya ramai malaikat. Kalau satu malaikat, malakun. Yeah. Malakun. Yeah. Macam dalam surah Yusuf kan. Yeah. In ma haza basharun, in haza illa malakun karim. Yeah. Kata perempuan-perempuan, isteri-isteri pembesar di negara Mesir kan, ketika Zulaikha kan, isteri Al-Aziz tu kan, perbuatannya cuba menggoda Nabi Yusuf diketahui kan, oleh isteri-isteri pembesar kan, dia cuba nak sorak dah kan. Kita bacakan dalam surah Yusuf kan, kan Zulaikha ni kan, mak angkatnya Nabi Yusuf. Yeah. Dia cuba menggoda anak angkat dia sendiri, sebab Nabi Yusuf ni dia membesar dalam keadaan handsome, smart okay. Jadi menyebabkan mak tiri sendiri tergoda. Jadi dia panggil Nabi Yusuf masuk bilik dia, kemudian dia tutup pintu, dia kunci pintu. Nabi Yusuf pun tanya, kenapa mak buat gini? Mak dia pun panggil, marilah sini, layan mak sekejap. Jadi Nabi Yusuf ni tahu perbuatan tu tak betul. Nabi Yusuf pun lari keluar menuju ke pintu, dikejar oleh mak angkat dia Zulaikha tadi. Dan sempat buka pintu, kemudian didapati di belakang pintu tu, lepas pintu tu dibuka, nampak suami dia. Suami dia ada dekat muka pintu. Yeah. Jadi akhirnya Zulaikha ni, mak angkat Nabi Yusuf ni, dia dia nak selamatkan diri dia, dia kata dia tuduh Nabi Yusuf cuba nak buat jahat pada dia. Dan bersama suami Zulaikha tadi ada seorang lelaki ya, pembantu dia, assistant dia. Dia kata sekarang, kemudian Nabi Yusuf mempertahankan diri dia. Nabi Yusuf kata, tak, bukan aku yang cuba nak buat jahat pada Zulaikha, tapi Zulaikha yang cuba menggoda aku. Jadi masing-masing dah berkelahi dua orang ni. Jadi saksinya pembantu Al-Aziz ni, dia kata apa? Dia kata tengok baju dia, kalau baju Yusuf tu koyaknya di sebelah depan, maka Yusuf ni yang jahat. Dan
Ha, Zulaikha ni di pihak yang benar. Kalau baju Yusuf tu kayaknya di belakang, eh, maka Yusuf ni benar dan Zulaikha ni perempuan yang yang jahat. Dan ha, kemudian Al-Aziz ni dia pun tengok Nabi Yusuf, baju dia tu kayaknya di belakang. Ha, kenapa kayak di belakang? Sebab masa Nabi Yusuf lari tadi, Zulaikha pegang baju dia, menyebabkan baju dia kayak. Jadi Al-Aziz ni tahulah, kan, dalam kes ni Nabi Yusuf di pihak yang benar, kan? Tapi kerana nak tutup apa ni aib ataupun nak tutup peristiwa ni daripada dibocorkan, diketahui oleh orang ramai, dan akhirnya Nabi Yusuf dipenjarakan. Nah, tu cerita dia. Baca surah Yusuf daripada ayat 1 hingga ayat 100 lebih tu, satu surah tu memang cerita fully Nabi Yusuf saja, kisah Nabi Yusuf saja. Walaupun cuba nak ditutup, tetapi isteri-isteri pembesar akhirnya dapat tahu juga. Lalu mereka pun cakaplah sama-sama mereka, kata tak senonoh betul Zulaikha ni, dia tu kan, anak angkat sendiri pun cuba nak goda juga. Okay. Ha, jadi bila Zulaikha dengar, dia rasa tak sedap. Okay. Ha, dia pun panggil isteri-isteri pembesar ni ke rumah dia. Then dia buat satu parti, makan-makan. Kemudian dia beri masing-masing seorang sebilah pisau untuk potong buah. Kemudian dia pun pesan pada Nabi Yusuf, dan bila aku bagi signal supaya engkau keluar, nanti engkau keluar, engkau akan berjalan di hadapan perempuan-perempuan isteri pembesar tadi itu. Jadi bila Nabi Yusuf ni berjalan di hadapan perempuan-perempuan isteri para pembesar tadi, mereka ni bila melihat saja wajah Nabi Yusuf, mereka semua kagum. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Maka apabila mereka perempuan tadi itu melihat Nabi Yusuf, mereka semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kagum cantiknya wajah Nabi Yusuf. Dan apa yang mereka kata? Mereka kata, mahaza basharun, ini bukan manusia biasa ni, dia kata. In haza illa malakun karim. Dia kata, ni tak bukan, tak lain tak bukan, ni mesti seorang malaikat ni, dia kata. Ha, jadi yang kita nak beritahu situ, perkataan malakun. Malakun ni, perkataan malakun tu bermerti satu malaikat. Yang kita sebut selama ni malaikat-malaikat tu, tu menunjukkan ramai. Itu dari segi singular and plural. Dalam bahasa Arabnya, mufrad dan jamak. Okey. Baik. Ha, jadi kalau kita buat ayat, Jibril ialah seorang malaikat. Ah, ha, salah. Ha? Ha, sebab malaikat tu ramai. Ha, jadi Jibril ialah seorang malak. Tu baru betul. Malaikat maut, di antara ramai-ramai malaikat ni, salah satunya ialah malaikat maut. Okey. Ada yang kata malaikat maut ni adalah satu kumpulan, dan bos dia ialah malaikat Israel. Bos dia Israel, petugas-petugas di bawah dia itu dipanggil malaikat maut. Baik, malaikat maut ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerja dia untuk mencabut nyawa. Dia tak akan ambil kerja lain. Dia tak akan ambil kerja menyampaikan wahyu. Nanti kena pelempang dia malaikat Jibril. Apa ambil kerja aku? Mung ada kerja mung kan? Menyampaikan rezeki, menurunkan hujan. Itu semua itu kerja malaikat lain. Kerja dia cabut nyawa aje. Dan malaikat lain tak ada hak yang tiba-tiba manusia tu mati. Sebab apa? Malaikat Mikail ambil nyawa dia. Dan malaikat lain ni dia ada kerja masing-masing. Dan mereka tak akan ambil tugasan orang lain. Tak macam kita. Kita sini, kitalah Tok Bila. Kita pun nak jadi Tok Imam juga. Mana boleh? Tok Bila tu kan azan dah lah. Tok Imam orang lain. Okay. Ha, melainkan kalau Tok Imam tu kebetulan uzur, barulah Tok Bila naik. Tapi kalau ada Imam dua, Tok Bila tetap tak boleh naik. Imam dua ada. Yeah. Ha, mana boleh Tok Bila nak rapah apa ni jawatan Tok Imam? Tok Imam ada. Yeah.
Ha, jadi gitulah kita, tugas kita ni masing-masing ada. Okay? Jadi malaikat maut tadi kerja dia cabut nyawa. Okay? Ha, ada orang tanya, kerja malaikat ni cabut nyawa manusia saja ke ataupun cabut nyawa semua makhluk termasuk kambing, lembu, ayam, itik, kan? Hak yang kita duduk semelih tu, kan? Adakah nyawa, kan, binatang-binatang dan semua ni juga malaikat maut yang ambil? Ataupun nyamuk, kan, kutu, kan, hak yang kecil-kecil tu, serangga kecil-kecil tu, kan, semut, kan, yang lalu atas meja kita, kita pun khenyek dia. Tahu khenyek? Khenyek ni, 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 ni. Ni lah khenyek. Orang sini panggil benda? Lenyek. Oh, lenyek. Orang Terengganu kerenyek. Khenyek. Okay. Dan mati semut tu. Okay. Ha, siapa yang mengambil nyawa semut tu? Ha, kan? Adakah itu juga kerja malaikat maut? Ha, kan? Ha, baik. Sebab di sini, di sana ada dua pandangan. Ada yang kata malaikat maut ni kerja dia ambil nyawa manusia sahaja. Nyawa-nyawa, haiwan, serangga apa semua tu, itu tu Allah Ta'ala yang ambil terus nyawa dia. Yeah? Itu pandangan ulama' lah. Yeah? Dan ada yang kata, macam Sayyidina Anas, orang tanya dia, siapa yang ambil nyawa kutu? Kutu atas kepala kita tu. Sayyidina Anas kata, tu pun malaikat maut juga yang ambil nyawa dia. Ha, itu bergantunglah. Yeah? Perbezaan pandangan ulama'. Okay? Jadi kita ni kalau orang tanya, siapa ambil nyawa nyamuk? Okay? Ha. Jadi kita katalah, kalau ikut pandangan yang pertama, kata kan bukan malaikat maut. Sebab malaikat maut ni kerja dia cuma ambil nyawa manusia je. Kan? Yang ambil nyawa serangga, binatang, haiwan ni, itu Allah tak ada tu. Kan? Ha, kalau ikut pandangan yang kedua, semua makhluk yang bernyawa, malaikat maut yang kan, yang ambil nyawa dia. Kan? Ha. Baik. Dia berhenti, ha, malaikat maut ni, dia berhenti di setiap rumah sebanyak 5 kali setiap hari. Ha, jangan tanyalah masa mana, pukul berapa, saya pun tak tahu. Kan? Saya kadang-kadang lama juga duduk depan rumah daripada pagi lepas subuh tu, duduk depan rumah. Kan? Dah tak ada benda nak buat, nak PDPR, cuti 4 hari raya Cina. Jadi duduk depan rumah. Kan? Ha, duduk dalam rumah, kan duduk melanguk tengok TV, saya duduk kat luar. Kan? Daripada kadang-kadang daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari, saya duduk kat beranda tu. Kan? Ha, tak nampak malaikat maut mari. Kan? Jadi saya tak nak khabar lah pukul berapa. Jadi tuan-tuan jangan tanya malaikat maut biasa mari pukul berapa, Ustaz. Kan? Ha, dalam kitab kata, dia berhenti di setiap rumah sebanyak 5 kali sehari. Adakah waktu 5 kali itu waktu solat? Wallahualam, tak tahu. Ya? Baik. Dan pada makhluk yang bernyawa setiap 1 jam. Ha, dia berhenti lalu depan kita ni sejam sekali. Ya? Sejam sekali. Kan? Ha, pukul berapa pun tak tahu juga. Ya? Ha, tapi setiap 1 jam dia akan datang tengok kita. Ya? Ha, kita tengok, oh ada dalam surah. Dan sejam lepas tu mari pula, oh ada lagi, tak balik lagi. Kan? Ha, dia mari pula, tengok-tengok tak ada. Oh, rupanya ada rumah lah, kan? Depan Astro. Okay. Oh depan Astro pula, tadi depan Ustaz. Kan? Ha, jadi malaikat maut ni, dia datang tengok. Kan? Jadi termasuklah, waktu kita tidur pun, kan, dia datang juga. Kan? Datang tengok. Kan? Baik, serta memperhatikan wajah para hambanya, hamba manusia ni, sebanyak 7 kali dalam sehari. Tadi dia mari tengok gitu je. Ni yang 7 kali sehari ni, dia mari duduk betul-betul depan kita, dia duduk mengendak tengok, duduk renung. Ha, kan? Hak yang sejam sekali tu sepintas lalu je. Hak yang 7 kali sehari ni, kan, dia mari duduk, dia tengok. Kan? Zul buat apa sekarang, dia tengok, oh tengah nadah kitab, dia kata. Kan? Ha, sebab tu malaikat maut ni, kan, bila dia datang,
Kebetulan waktu tu kita sedang mengetel, duduk kedai kopi, tengah ketawa terbahak-bahak. Oh, malaikat maut mari tengok. Malaikat maut kata, heran sungguh manusia ni, anak Adam ni. Boleh ada masa lagi nak ketawa, nak bergelak, nak bergurau senda. Padahal, umurnya pun dah tak lama. Aku ni tiap-tiap, tiap-tiap waktu aku mari tengok muka dia. Kalau mari tengok kita tengah mengaji, tengah beribadat, sedap lah. Ni malaikat mari tengok-tengok, tengah duduk ngeteh, tengah bergurau senda, tengah ketawa, ha 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 ha, tengah ketawa. Tu malaikat maut duduk depan kita, ngiling kepala, berat manusia. Dah gengeteh dah. Kerajaan dah beri kan. Gih dah dah. Jayuk berapa kali dah. Ingat kan, semeja dua orang je. Saya petang tu bila kerajaan umumkan SOP ni dibenarkan minum seorang satu meja dua orang, malam tu isteri saya tu kata, bang, esok kita pergi makan roti canai. Saya kata, wah, kata dok sabar-sabar. Maknanya apa? Maknanya selama ni tu hati menggelepar nak keluar ni. Bila kerajaan kata, okey, esok dibenarkan makan satu meja dua orang, orang rumah saya teruh. Agak-agak dia tak dengar lah ni. Teruh hajak, bang, esok kita pergi makan roti canai. Dan sebenarnya saya pun lebih kurang macam tu juga. Gelepak juga nak keluar tu. Jadi bila orang rumah ajak, saya pun teruh telefon tuan kedai, tolong reserve meja untuk aku dengan bini aku pagi besok pukul 7. Tuan kedai kata, bereh ustaz. Jadi bila saya datang pukul 7, nampak adalah meja kosong. Tuan kedai kata, ustaz, ni meja ni hak ustaz reserve malam tadi. Baik. Jadi malaikat ni, malaikat maut, dia datang melihat dan menatap wajah kita 7 kali sehari. Dia tengok, kan? Jadi pastikanlah, kalau boleh setiap kali malaikat tu mari tengok kita dalam keadaan baik-baik, kan? Dalam keadaan buat baiklah, supaya senang hati malaikat maut. Asal mari je tengah baca Quran, mari pula tengah nadah kitab, mari pula tengah semayang sunat. Suka hati malaikat. Ni tak, mari jam yang pertama tengah menerak depan TV, mari jam yang kedua tengah berguling depan TV, mari jam yang ketiga tengah duduk cokoh depan TV. Duduk cokoh tahu, duduk cokoh ni duduk tengok TV. Tu duduk cokoh. Jadi malaikat kata, manusia anak Adam ni, asal aku mari duduk depan TV, asal aku mari duduk depan TV. Sekarang ni jarang dah malaikat maut mari kita duduk depan TV. Sekarang ni malaikat maut mari, malaikat maut mengadu pada Allah, wahai Tuhan, hamba mu tu tiap kali aku mari tengah mengadak hempung sokmo. Mari tadi tengah mengadak hempung, ni aku mari pula tengah mengadak hempung juga. Tengok bagaimana agak-agak bila malaikat ni ditanya oleh Allah, wahai malaikatku, masa kau pergi ziarah hamba aku tadi, hamba aku tengah buat apa? Agak-agak malaikat nak jawab apa? Hamba mu tengah main handphone, tengah baca WhatsApp, tengah tengok Facebook. Allah. Itu yang kita nak, laporan Allah, laporan malaikat kepada Allah. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis Nabi beritahu, malaikat yang bertugas shift siang dan malam ni, dia bertukar shift pada waktu subuh dan pada waktu asar. Sebab tu solat 5 waktu, solat subuh ni dan solat asar ni, kalau boleh jangan tinggal dalam berjamaah. Sebab malaikat yang bertugas pada shift malam
dia akan tamat tugas dia pada waktu subuh. Malaikat yang bertugas pada shift siang, dia akan mula pada waktu subuh. Dan dia mula waktu subuh, bila dia apa ni selesai, kan? Dia akan check out dia pada waktu asal sekarang. Tugas dia mula subuh sampai asal. Kemudian yang bertugas start daripada asal sampai bila? Sampai subuh besok. Kan? Ni pertukaran malaikat siang dan malam. Kan? Dan ada malaikat yang bertugas secara mingguan. Kan? Yang mingguan ni dia bertugas pada hari Senin dan dia akan balik selesai tugas pada hari Khamis. Yang masuk hari Khamis, dia akan tamat tugas dia pada hari Senin. Itu malaikat mingguan. Okay. Baik, dan malaikat ni setiap kali selesai daripada bertugas, dia akan naik menghadap Allah dan dia akan menghantar laporan. Allah Ta'ala bertanya, sedangkan Allah Ta'ala telah pun mengetahui. Okay. Ni sebagai prosedur saja. Dan Tuhan tanya, bukan makna Tuhan tak tahu. Yeah. Jadi bila malaikat ni selesai bertugas, Tuhan bertanya, semasa kamu memulakan tugas kamu pagi tadi, apa hamba aku sedang buat? Jadi malaikat yang bertugas pada waktu subuh ni, dia kata, kami memulakan tugas kami pada waktu subuh tadi, hambamu sedang solat subuh. Jadi bila dia selesai, selesainya waktu asal. Kemudian Tuhan tanya, dan masa kamu tinggalkan hamba aku, apa mereka sedang buat? Pun mereka sedang solat juga. Jadi ini report yang bagus. Jadi Allah Ta'ala gembira dengan laporan malaikat tadi. Sebab apa? Sebab malaikat melaporkan hamba dia manusia ni buat benda yang baik. Masa datang memulakan kerja, tengah beribadat, tengah sembahyang, masih nak tinggal pun masih lagi sedang sembahyang, seolah-olah manusia ni sepanjang masuk dalam ibadat. Begitu juga malaikat yang mula bertugas pada waktu asal, dia pas baton tu pada waktu asal. Malaikat yang habis waktu asal dia naik, malaikat yang mula bertugas dia turun, bertemunya pada waktu asal dan pada waktu subuh itulah. Jadi malaikat yang bertugas pada waktu asal, kan, bila dia selesai pada waktu subuh, dia pun naik hantar laporan kepada Allah. Bila Tuhan tanya, dia pun beritahu, aku mulakan kerja aku pada waktu asal, hambamu sedang solat. Ketika aku selesai bertugas waktu subuh tadi, aku tinggalkan mereka, pun mereka sedang solat. Dan yang malaikat bertugas mingguan pula hari Senin dan Selasa. Senin dan Khamis. Sebab tu Aisyah dia pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah sangat gemar berpuasa pada hari Senin dan hari Khamis? Malaikat Aisyah pernah tanya. Jadi apa jawapan Rasulullah SAW? Aku berpuasa pada hari Senin dan Khamis itu supaya malaikat yang bertugas ni dia akan lapor pada Allah, aku dalam keadaan sentiasa dalam keadaan berpuasa. Kan? Sebab malaikat yang mula hari Senin dia datang turun untuk bertugas, kita sedang berpuasa. Hari Khamis dia sudah selesai tugas dia, dia pun tinggalkan kita, naik menghadap Allah, dia akan lapor pada Allah, aku mula tugas, manusia itu hambamu sedang berpuasa. Masa aku tinggalkan dia tadi pun, dia masih lagi sedang berpuasa. Jadi seolah-olah macam kita ni, selama bersama dengan malaikat tu, kita dalam keadaan sentiasa yang berpuasa. Kan? Tu malaikat mau, malaikat yang menjaga kita, yang bersama dengan kita. Kan? Jadi sebab tu, jagalah diri kita ni supaya sentiasa berkelakuan baik, sentiasa dalam berkelakuan senonoh, supaya tiap kali malaikat melapor pada Allah, malaikat lapor yang terbaik sahaja. Ni tak malaikat habis selesai bertugas, Tuhan tanya, masa engkau mula bertugas, hamba aku buat apa? Sedang melangut tengok TV.
kau tinggal dia tadi, sama je melanguk tengok TV. Kan sedih kan. Malaikat hantar laporan macam tu. Okay. Baik. Kemudian berkenaan dengan malaikat maut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-11 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Okay. Jadi dalam ayat ni, siapa yang mematikan manusia? Malaikat, malaikat maut. Kan? Tapi hakikat yang sebenar siapa? Allah. Kan? Kan? Allah yang mematikan. Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kan? Ha, tapi kenapa dalam ayat ni kan Tuhan kata malaikat maut? Okay. Sebenarnya tidak ada kontra apa-apa pun. Kan? Nanti kalau kita baca dalam keterangan yang selepas dia itu, walaupun ayat ni Allah mengatakan malaikat yang mencabut nyawa manusia, tetapi hakikatnya yang mematikan manusia ni malaikat maut, tetapi hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab malaikat ni dia adalah perantara sahaja, orang tengah yang menjalankan tugas. Okay. Okay. Macam saya lah, saya upah Zul supaya bunuh Haji Ayub. Okay. Yeah. Jadi bila Haji Ayub mati kena bunuh, polis datang buat siasatan, siapa yang kena? Zul kena ke saya kena? Zul lah. Sebab Zul yang bunuh. Yeah. Ke dalam undang-undang Malaysia ni, saya minta maaf tuan-tuan, saya buat undang-undang ni saya tak tahu. Yeah. Tak dan nak belajar. Yeah. Dalam undang-undang kita ni, orang yang membunuh dengan orang yang memberi perintah supaya membunuh, yang memberi perintah pun kena juga ke? Maksudnya kalau saya pun kena tangkap juga ke? Yang membunuh Zul, tapi Zul kata sebab ustaz yang suruh. Saya kalau ustaz tak suruh, saya tak bunuh Haji Ayub. Agak-agak polis mari tangkap saya tak? Tangkap juga. Apa bukti? Ha. Yang bunuh Zul, patutnya Zul je lah. Yeah. Then. Ha? Motif. Oh, motif. Okay. Terima kasih. Saya tak tahu Zul. Sebab undang-undang Malaysia ni, undang-undang kan, saya tak tahu. Kanun keseksaan 302. Memang saya masa kursus sukarelawan polis dulu memang ada kursus tu, tapi kursus tu pendek sangat, dalam 2 minggu je. Jadi sempat belajar kanun ni, kanun 302, 306, apa semua itu je. Dan hak lain-lain buku undang-undang tebal-tebal tu, semua. Dan polis kata ambil lah baca. Saya kata tak sanggup nak baca. Dan buku kitab kematian pun tak habis lagi baca. Okay. Jadi walaupun yang bertugas yang mematikan manusia, mencabut nyawa manusia itu ialah malaikat, tetapi hakikatnya ialah Allah. Yang membunuh Haji Ayu itu dan Zul, tapi hakikat yang sebenar ialah Ustaz Kamal. Jadi seolah-olah Ustaz Kamal lah yang membunuh. Okay. Jadi malaikat maut gitu juga, dia ambil nyawa manusia tapi atas perintah Allah. Jadi samalah, Allah lah sebenarnya yang mematikan kita manusia tadi. Ibnu Umar meriwayatkan, apabila malaikat maut selesai mencabut nyawa orang mukmin, maka dia akan berdiri atas tangga rumah orang tersebut. Ha. Ada orang tanya, "Dah kalau rumah saya tak ada tangga macam mana ustaz? Malaikat nak duduk mana?" Dalam kitab kata berdiri atas tangga. Ha. Untung rumah tak ada tangga. Dah malaikat tak ada tempat nak duduk. Kan? Dok juga, kan? Jangan kata oh malaikat ni dipilih rumah ada tangga je. Jadi rumah kita ni tak ada tangga. Memang malaikat tak ada lah. Dok, kan? Dia tak ada tangga, dia duduk sebelah kita. Berdiri sebelah kita. Kan? Pada muka. Siapa suruh membuat rumah tak ada tangga? Kan? Dan dia akan melihat
keluarga yang ditinggalkan tadi, kan, dalam keadaan mereka semua tu menjerit, berteriak, menangis, histeria apa semua ni, kan? Ada dalam kalangan mereka yang ditinggalkan tadi, ahli waris tadi yang hidup tu, yang memukul-mukul wajahnya, menjerit histeria, menyebut-nyebut nasib malang yang telah menimpa. Ini bagi orang yang tak belajar lah. Orang yang tak ada iman yang kuat. Bila berlaku kematian, tak boleh nak terima. Bapa abang suruh mati, apa dah tu nak makan benda, dah anak-anak ni nak makan apa, dah abang suruh tak ada dah ni. Kebun kita kat jalan patah, siapa nak jaga? Dia dah mula buat teriak, menangis dah. Ni yang Nabi tak suka. Menangis, menitih air mata, tak ada masalah. Tapi jangan sampai bercakap mengukit benda yang benda yang tak sepatutnya. Kenapalah Tuhan matikan Laban aku? Kenapa tak matikan Ustaz Kamal dulu? Aduh, parah tu. Tu orang yang tak boleh menerima. Menerima dan qada dan qadar. Jadi apa yang berlaku dalam rumah ketika kematian tadi, sanak saudara, anak bini, anak beranak menangis ni, semuanya tu diperhatikan oleh malaikat maut. Malaikat maut tengok je. Malaikat maut ni lepas dia ambil nyawa orang, dia tak terus lari. Dia duduk situ lagi. Dia duduk, kan? Sebab apa? Dia nak perhati bagaimana keadaan ahli keluarga yang ditinggalkan. Kan? Ada yang dapat menerima dengan sabar, alhamdulillah lah. Tapi hak yang menggelupo berguling atas lantai tu, tu malaikat maut giling kepala tu, kan. Dan kenapalah, kata malaikat maut, kenapa yang boleh jadi macam ni? Kenapa kamu tak boleh nak sabar, tak boleh terima ketentuan Allah Taala? Kan, malaikat maut tu dia bersuara. Tapi kita tak dengarlah, kan. Kan, apa kata malaikat maut? Mengapa kamu semua berkeluh kesah? Kenapa sampai meraung, menangis-nangis macam tu? Demi Allah, aku tidak mengurangkan nyawa kamu semua. Aku bukan ambil nyawa kamu. Aku ambil nyawa Zul seorang je. Yang habis menggelupur, menangis berlaku ni kenapa? Dan aku tidak melenyapkan rezeki kamu. Rezeki kamu masih ada. Kan? Dan aku tidak berbuat zalim pada kamu. Ini yang malaikat maut berkata kepada ahli keluarga hak yang ditinggal apa ni oleh si mati tadi. Tetapi apabila kamu marah dan kemarahanmu ditujukan kepadaku, padahal sebenarnya Allah yang memerintahkan aku. Jadi kata malaikat maut, bila aku ambil nyawa orang yang kamu sayang, kamu janganlah marah kat aku. Sebab aku ni cuma yang menjalankan tugas. Tuhan suruh aku. Tuhan suruh aku ambil nyawa suami awak. Jadi aku pun datang ambillah nyawa dia. Kenapa pula aku yang jadi mangsa kemarahan? Maka dan kemarahan kamu ditujukan kepada mayat yang telah meninggal dunia, maka mayat itu akan terseksa. Ini yang Nabi beri peringatan pada kita. Kalau berlaku kematian, jangan kita meraung, jangan kita meratap macam-macam. Sebab apa? Raungan kita dan ratapan kita itu akan menyebabkan mayat tadi lagi bertambah terseksa. Tapi kalau kita baca dalam kitab Fiqh Janazah, pengarang kitab kata, kalaulah sekiranya si mati itu telah berwasiat supaya jangan menangis dan meratap kematian dia, tiba-tiba waris yang hidup ni meratap juga, yang tu tu mayatnya insya Allah tidak tersesu. Sebab apa? Sebab si mati sebelum tu sudah beri nasihat. Tapi kalau si mati itu dia tak beri nasihat, lalu kematiannya diratapi, maka ketika itu mayat tadi itu akan disesu. Apabila kemarahan kamu ditujukan kepada Allah, maka kamu sebenarnya telah ingkar terhadap Allah. Maknanya apa? Sebab apa? Sebab tidak boleh menerima ketentuan ataupun qada dan qadar Allah.
sesungguhnya setiap kamu pasti aku datangi. Hak yang mana masih hidup tu jangan susah hati. Kan? Orang kampung orang saya di Terengganu kata apa? Sooner or later I will come again. Orang Terengganu cakap, kan? Lambat ataupun cepat, satu hari aku akan datang kembali bertemu dengan kamu pula. Kan? Baik tuan-tuan, eh? Setakat tu dulu, kita tak boleh lebih. Semalam ada surau dekat apa ni, Taman Tasik, kan? Pengurusi surau, kan? Cikgu Mazlan, dia bekas pegawai PPD Seremban. Dia beritahu saya, dia kata kebetulan hari tu dia kata ustaz yang datang buat kuliah tu dia habis lewat, pukul 9 baru habis. Jadi lepas mayang orang pun turun tangga nak balik, jabat agama datang, penguat kuasa lah, datang dengan polis dan tanya, buat apa lambat? Kan? Dia sebab dia ingat surau tu ada makan-makan, kan? Sepatutnya kan pukul 9 orang dah balik dah, tapi hari tu 9:30 kan baru keluar daripada surau. Jadi jabat agama datang singgah tanya, kan, kenapa lambat? Kan? Sebab dia mengesyaki surau tu ada makan-makan. Jadi sebaik pengurusi surau kata ustaz terlebih, ustaz terlebih mengajar, pukul 9 baru berhenti. Jadi jabat agama kata ustaz jangan buat lebih-lebih ustaz, kan? Bagi orang dia sama je, kan? Ustaz pukul 8:30 berhenti, pukul 9 berhenti, surau tetap beri, bagi orang sama je, tak ada bagi lebih, kan? Jadi tolong ustaz, kan, jangan lebih-lebih masa, ikut SOP. SOP kata masuk waktu isyak berhenti. Dan nak lebih juga dibenarkan 10 minit waktu kecederaan. Lebih pada tu kalau boleh jangan, kan? Jadi gitulah, ya, pesanlah pada ustaz-ustaz yang lebih-lebih pukul 9 lebih dok berhenti gitu, Zul tariklah hempung tu, kan, ataupun tutup suri, kan? Dah beri payung pun dok faham juga, kan? Sebab apa kita takut itu yang kena, kan? Esok jabat agama mari, kan? Mana pengurusi surau, mana Imam Zul? Saya dapat report malam tadi 9:30 baru keluar pada surau. Ada apa? Ada buat jamuan ke? Dah parah nak menjawab, kan? Baik, jadi minta maaf lah, kan? Saya ambil waktu kecederaan sikit, kan? InsyaAllah, kan? Kalau ada masa hidup lagi, kan, kita akan bertemu semula. Wallahu a'lam. Aku la qauli hadza, subhanallahi azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.